Okey, assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel Warung Hunter. Lah ni saya berada di Taman Putra Perdana Puchong. Petang ni saya nak bawa hampa semua untuk kena dekat satu stall burger ni. Dan katanya burger dia orang ni bukan biasa-biasa. Nak tahu dekat mana? Korang tengoklah video ni sampai habis. Saya mula daripada tahun 2010 lagi. Okey. 2010 saya mula. 2 tahun lepas kita orang buat burger crispy. Dua tahun lepas. Okey. Ha, sebelum PKP. Okey. Dua tahun setengah lebih kurang macam tu orang mula burger crispy. Start situ daripada bom. Kalau sekarang pun kita orang punya paling laku burger crispy lah. Burger crispy. Dengan roti jam crispy. Terbaru ni yang kita orang buat ni smash burger. Bila start buat smash burger ni? Smash burger ni saya ingat sebulan sebelum puasa tahun ni punya. Biasanya smash burger ni yang mana paling orang selalu smash dia? Smash burger yang paling kita kalau untuk apa first customer datang kita suruh ambil crew signature. Crew signature. Ha, crew signature. Daging tu 100% kita pakai daging Australia punya. Okey. Sauce homemade, roti kita custom. Tak apa, daging kita try ni. Saya buat dua, satu crew signature, satu tastes. Crew signature abang mesti kena try. Inilah dia. Mereka pun makan petang saya, merangkap makan malam saya hari ini. Lah ni saya berada di Crew Burger. Dia orang ni terletak di Taman Putra Perdana Puchong. Lemak stall burger ni berhadapan dengan tu lah. Apartment Kiambang. Katanya yang famous kat sini, dia orang punya apa tu? Crispy Chicken Burger. Tapi hari ni saya tak nak try dia orang punya Crispy Chicken Burger tu. Saya lebih tertarik, saya nak try dia orang punya ni lah. Smash Burger. Okay. Jadi apa yang saya order petang ni, macam di sebelah kanan saya ini adalah Crew Signature Burger. Harga dia RM21 dan dia datang sekali set sama dengan fries ataupun kentang goreng. Dan di sebelah kiri saya ini adalah dia orang punya menu terbaru lah. Ini namanya Texas Brisket Burger. Harga dia RM39. Dia datang sekali bersama dengan fries kentang goreng. Saya rasa saya dah kena yang ni dulu lah, Crew Signature Burger. Yang ni saya tutup dulu supaya tidak dihinggapi lalat, kan? Okey, untuk sebiji Crew Signature Burger yang berharga RM21 ni, apa yang ada? First sekali dekat atas ni saya nampak dia orang letakkan dengan ni lah. Yang hijau ni katanya sweet relish. Sweet relish ni dia orang kata apa, dia macam pickle lah. Telak sikit ada nampak buah tomato. Lepas tu ada juga beef bacon. Lepas tu ada telur sebiji. Dan juga 2 keping homemade patty seberat 120 gram. Lepas tu dia bagi dengan ni lah sos cili. Kalau korang nak makan sos cili tu. Dan di atas kentang goreng ni dia letakkan dengan serbuk ataupun seasoning paprika. Bismillahirrahmanirrahim. First time saya makan fries dengan serbuk paprika ni. Sedap juga. Tapi kentang dia sejuk. Sebab apa, dah lama saya order tadi. So kalau makan kentang ni panas-panas lagi sejam kot. Macam hari petang ni saya order ni je lah. TY saya order dekat kedai depan tu. Lepas tu kan apa yang best kat sini, dia orang menggunakan bun yang katanya dia orang customize sendiri. Dia orang punya bun ni pun bukan bun yang biasa-biasa tau. Bun yang jenis premium. Jadi jomlah kita kena Crew Signature Burger. Bismillahirrahmanirrahim. Dah dulu kan? Itu tu mak. Pertama-tama tu saya ada rasa masam sikit dan juga ada sedikit manis. Saya rasa kan masam dan manis tu datang daripada
sweet relish ni. Dan juga ada juga ni yang dia letakkan juga bawang goreng kat sini, bawang Holland yang digoreng. Dan dekat bawah sekali saya nampak dia letakkan juga lettuce. Boleh ada tu orang lain. Hai. Bila macam apa tergigit dia punya double beef patty homemade ni. Apa nak kata, dia punya ni lah, homemade beef patty ni sangat juicy, lembut lagi ni. Dia punya bun ni sangat lembut sebab dia bukan menggunakan bun yang biasa. Lepas tu ada juga dia letakkan dengan cheese dekat atas daging ni. Sekali tadi saya nampak dia orang letakkan juga tu lah dia orang punya special sauce, katanya dia orang punya signature sauce lah. Itu yang membuatkan smash burger ni lagi sedap sebab dia orang letakkan dia orang punya signature sauce tu. Ini adalah beef bacon, dia orang letakkan dalam 2 keping. Dekat sini kan, selain daripada smash burger yang saya makan ni, korang jangan risau, dia orang juga menjual burger biasa yang lain. Katanya dekat sini menu paling popular adalah dia orang punya burger ayam goreng ataupun chicken crispy burger tu. Selain daripada tu, dekat sini dia orang juga menjual roti john chicken crispy. Saya rasa saya nak simpan sekejap crew signature burger ni. Sebab apa saya nak rasa pula ni lah, dia orang punya menu baru ni. Texas Brisket Burger. Ni saya letak sini. Inilah dia rupa Texas Brisket Burger. Harga dia RM39. Dia datang sekali dengan fries. Sama juga dekat atas ni dia letakkan sweet relish ni, yang warna hijau, ni untuk patty daging dekat sini. Dan juga brisket ni dia menggunakan daging yang diimport daripada Australia. So pertama ni saya nak makan burger yang paling mahal dekat sini. Inilah dia, Texas Brisket Burger. Jomlah kita kena. Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga first bite dia rasa masam-masam manis daripada sweet relish ni. Lepas tu kan dia tergigit smoky brisket ni, tapi dia punya brisket ni sangat lembut lah. Dan katanya brisket ni disalai selama 10 ke 12 jam. Tapi memang lembut. Lembut eh. Sangat lembut. Saya suka dengan dia punya brisket ni. Daging lembu. Bahagian dada. Saya nampak ada sekeping homemade beef patty. Lepas tu bawah sekali ni ada onion ring. Dia punya burger ni tak berapa pedas sangat. Pedas pun light-light je. Mungkin pedas tu dia datang daripada spicy mayo tu. 8 jam. Ya. 2 kot. Kalau korang boleh nampak dekat belakang tu, ramai lagi tau. Daripada tadi buka pukul 6 sampai sekarang tak boleh berhenti. Pelanggan datang beli dia punya burger. Dia punya brisket ni datang sekali dengan dia punya lemak ni. Sangat lembut lah dia punya brisket ni. Jadi sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasihlah kepada korang yang sudi teman saya berkena ni lah, Texas Brisket Burger, dan tadi saya berkena tu Crew Signature Burger. Jadi kepada korang yang nak try smash burger jalanan yang sedap macam ni,
korang kena datang kat sini. Crew Burger dia orang terletak di Taman Putra Perdana Puchong. Landmark ni sekali lagi berhadapan dengan tu lah. Kiamat Apartment. Dia orang buka setiap hari kecuali hari Sabtu dan Ahad dia orang tutup. Bermula pukul 6 petang sampailah pukul 10.30 malam. Dan katanya selepas ni dia orang akan buka pada hari Sabtu. Nak tahu lebih lanjut, korang boleh follow dia orang di media sosial lah. Dia orang ada Instagram dan juga Facebook. Macam biasa, jangan lupa subscribe kami di YouTube Warung Hunter. Tekan sekali ni button bell tu untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru di channel Warung Hunter. Dan yang paling penting, follow kami di media sosial. Kami ada Instagram, Facebook dan juga TikTok. Jumpa lagi. Stay safe guys. Assalamualaikum. Saya nak habis ni lah. Texas Brisket Burger.